Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang hiasan wanita muslimah. Tentunya saudaraku, saudariku, hiasan terbaik itu adalah ilmu. Karena tanpa ilmu, seindah apapun ibadah, ia akan terlihat buruk. Tapi dengan ilmu, akan terhiaslah amal hati batin kita. Demikian pula lahir ya kita. Dengan ilmu, kita akan terbimbing. Dengan ilmu kita akan mengetahui mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Dengan ilmu kita tahu mana halal, mana haram. Dengan ilmu kita tahu apa sikap yang terbaik ketika kita menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang harus kita bersikap padanya. Oleh karena itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, atau mungkin ibu-ibu saja kali ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua udah kebagian kan PDF-nya? Udah ya? Udah bagi-bagikan semua PDF-nya? Hah? Belum? Mungkin panitia bisa menyebarkan yang belum dapat PDF-nya, bisa didapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap apa? Muslim. Lafaz muslim di sini tidak menunjukkan muslimah, ya. Tidak masuk dalam hadis ini, tidak. Akan tetapi, ya, masuk padanya semuanya, baik muslim maupun muslimah. Berarti itu menunjukkan semua kita wajib belajar, semua kita wajib menuntut ilmu. Karena Allah berikan kepada kita akal, tidak? Ya. Allah berikan akal itu untuk apa sih? Ya. Akal itu Allah ciptakan untuk digunakan untuk memahami, berpikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha
ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dalam surat Al-A'raf ayat 179. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka Jahannam itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk neraka, ibu-ibu sekalian? Mereka punya hati. Tapi apa yang terjadi? La yafqahuna biha. Tapi mereka tidak menggunakan hati untuk memahami. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Apa hasilnya? Ula'ika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adhall. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak tidak diberikan akal. Sedangkan manusia diberikan oleh Allah akal, itu kelebihannya. Tapi ketika akal tidak digunakan, musibah. Apa makanannya akal, ibu-ibu? Ilmu. Maka disuruh oleh Allah kita untuk berpikir. Iya. Makanya Islam turun untuk orang yang berakal, bukan untuk orang gila. Berapa banyak ayat-ayat yang menyuruh kita berpikir, berpikir. Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berpikir? Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian ingat? Supaya apa? Dengan kita menggunakan akal pikiran itu, kita bisa memahami ayat-ayat Allah. Kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang luar biasa yang Allah turunkan kepada kita. Makanya sayang banget, Bu, kalau akal yang mulia yang Allah berikan kepada kita ini hanya untuk memikirkan sesuatu yang rendah, Bu. Apa sih yang rendah itu? Yang berhubungan dengan syahwat saja. Iya. Mikirin cuma makanan, mikirin cuma seputar kemaluan dan perut saja. Ini rendah. Yang mulia itu memikirkan tentang apa? Tentang hakikat tujuan hidup kita untuk apa? Kita hidup di dunia untuk apa sih? Kita di dunia bukan untuk main-main, Bu. Kita di dunia tidak seperti binatang ternak yang hanya sebatas kerjaannya makan, minum, kawin, tidur, dah. Tapi kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang mulia banget. Apa itu? Ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqnal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Subhanallah. Ternyata untuk ini kita diciptakan, saudaraku. Surga diciptakan untuk siapa? Untuk kita, manusia dan jin. Malaikat tidak ada surga. Binatang ternak tidak ada surga buat mereka. Neraka Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kita, manusia dan jin. Maka berpikir, kita harus berusaha menggunakan akal pikiran kita. Kemana kita akan menjalankan diri kita ini? Kita akan meletakkan kaki kita ini mau kemana nih? Mau ke surga atau ke neraka? Siapa yang ingin ke surga, di sana ada jalannya. Siapa yang menginginkan neraka pun juga ada jalannya. Siapa yang ingin tahu jalannya, fa'alaihi bil'ilm, wajib dengan ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, apa ibu-ibu? Man salaka tariqat yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa
yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Subhanallah. Nah, ibu-ibu sekalian, maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan ia tentang agamanya. Subhanallah. Berarti tanda orang yang Allah inginkan kebaikan apa, ibu-ibu, berdasarkan hadis ini? Yaitu Allah jadikan ia faham tentang agama Allah, tentang ilmu agama. Bayangkan, masya Allah. Mafhum mukhalafah hadis ini apa? Pemahaman kebalikan dari hadis ini apa, bu? Berarti orang yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya, Allah tidak akan jadikan ia faham agama. Gak mau, gak peduli. Gak mau nuntut ilmu Allah, gak mau. Lebih semangat nuntut ilmu dunia aja. Dunia aja yang dia pikirin, gimana saya bisa menguasai ilmu dunia ini, ilmu dunia itu. Tapi untuk mempelajari ilmu agama, males. Maka orang ini berarti Allah tidak inginkan kebaikan kepada dia, bu. Iya. Bukan berarti tidak boleh mempelajari ilmu dunia, boleh. Nanti kita akan sebutkan. Iya. Namun masya Allah, ibu-ibu sekalian, tanda orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah jadikannya faqih dalam agama. Semangat dia untuk belajar ilmu Allah Azza wa Jal. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata apa? Fa'idha ra'aita nafsak anna Allah qad manna 'alaika ya talab al-'ilm fastabshir khaira aw kama qala. Kalau kamu melihat bahwa dirimu ternyata alhamdulillah diberikan oleh Allah semangat menuntut ilmu, maka bergembiralah kamu. Pertahankan, bu. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah senang hadir di majlis taklim, wah masya Allah, itu pemberian Allah yang luar biasa. Iya. Bersyukur. Bagaimana mensyukuri nikmat itu? Dengan kita istiqomah, ya, datang ke majlis ilmu, mempelajari ilmu, dan kita berusaha bagaimana supaya ilmu itu betul-betul kita cintai, bu. Dan kita berusaha supaya hati kita butuh kepada ilmu, ya. Itu yang luar biasa ketika ilmu itu sudah menjadi kebutuhan diri kita. Kayak ibu butuh makan minum gitu ya. Kalau kita butuh makan, apa yang kita lakukan? Ya kita akan selalu cari makan. Kita butuh uang, apa yang kita lakukan? Kita akan berusaha cari uang. Saat kita menganggap ilmu kebutuhan hidup kita, kita akan terus menambah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Katsir bin Qais berkata, kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq, faja'a rajulun faqala ya Abi Darda inni ji'tuka min madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadithin balagani annaka tuhadithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajah. Qal fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء
Wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Wa innal 'ulamaa warathatul anbiya. Wa innal anbiyaa lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Wa innama warathul 'ilm. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kata Katsir bin Qais, aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Damaskus itu di mana, Bu? Di Suriah, ya. Lalu datanglah seorang laki-laki dan berkata, "Hai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau menyampaikannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak ada datang kebutuhan kecuali untuk itu saja." Subhanallah. Dari Madinah jauh-jauh datang ke Damaskus, Bu. Ya, hanya untuk mengambil satu hadis, bayangkan. Luar biasa nih orang. Iya. Dan ini semangatnya para salafus soleh, Bu, menuntut ilmu itu seperti itu. Apa kata Jabir, Abu Darda? Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berjalan meninti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena mereka ridho terhadap apa yang mereka cari. Dan sesungguhnya orang yang berilmu dimohonkan ampunan untuknya oleh semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim ulama di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama, ya, dibandingkan dengan seluruh bintang. Dan sesungguhnya para ulama, merekalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan warisan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan rasul ini, sungguh ia telah mengambil warisan yang banyak sekali. Masya Allah. Coba perhatikan, ibu-ibu, keistimewaan menuntut ilmu dalam hadis ini. Kata Rasulullah SAW, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke mana? Surga. Ibu-ibu pengen masuk surga enggak? Siapa sih yang pengen masuk neraka? Tapi kan untuk menuju surga sudah kita sebutkan tadi, Bu, membutuhkan apa? Ilmu. Sekarang ibu mau pergi ke misalnya Pelabuhan Ratu, tapi ibu nggak tahu jalannya, nggak mau nanya orang, nggak mau lihat peta, pede aja udah jalan aja, tahu-tahu sampainya kemana? Ke Anyer. Ya, kenapa? Nggak tahu jalan. Kalau kita nggak tahu jalan, gimana kan sampai? Kita mau pergi ke surga, tapi nggak mau nuntut ilmu, nggak mau tahu, nggak mau nanya, nggak mau baca. Bukan masuk ke surga jadinya, malah sampainya ke neraka. Na'udzubillah. Ini dia, ibu, ya. Maka orang yang menuntut ilmu Allah, belajar tentang Al-Quran, tentang hadis, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu. Karena mereka ridho, rela, ya, kepada para penuntut ilmu. Masya Allah. Para malaikat saja ridho sama para penuntut ilmu itu, Bu. Ya, luar biasa. Dan sesungguhnya seorang alim dimohonkan ampunan oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah.
Sampai-sampai ikan yang ada di air, dalam satu arti yang lain, sampai-sampai semut di lubangnya. Allahu Akbar. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, memohonkan ampunan untuk orang yang alim, yang berilmu tentang Allah. Kok bisa? Ketahuilah ibu-ibu, manfaat ilmu itu bukan cuma dirasakan oleh ya kita sendiri. Manfaat ilmu bukan hanya dirasakan oleh manusia, tapi manfaat ilmu dirasakan oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Iya. Apa manfaatnya ilmu yang dirasakan oleh langit dan bumi, Bu? Bahwa ilmu itu menimbulkan amal. Ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas bertanya tentang firman Allah dalam surat Ad-Dukhan. Allah berfirman tentang Fir'aun itu, Bu. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Langit tidak menangisi kematian Fir'aun, tidak pula bumi menangisi mereka, dan tidak pula mereka ditangguhkan. Apa kata orang ini? Langit tidak menangisi Fir'aun dan kaumnya, bumi pun tidak menangisi. Apakah berarti langit dan bumi menangisi orang-orang yang beriman? Kata Ibnu Abbas, iya. Iya. Seorang setiap mukmin ada pintu yang amalnya naik dari situ, di langit sana. Dan ada tempat yang ia selalu beribadah kepada Allah di bumi. Ketika mukmin itu meninggal dunia, langit kehilangan pintu amal saleh. Maka dia menangis. Ya. Ketika si mukmin meninggal dunia, bumi pun kehilangan tempat yang dia selalu beribadah kepada Allah. Dia pun menangis. Masya Allah. Berarti semua yang ada di langit dan di bumi merasakan betul faedahnya ilmu. Ya. Makanya tidak aneh, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi memohonkan ampunan untuk orang yang alim, berilmu tentang Allah, berilmu tentang syariatnya. Karena memang Masya Allah manfaatnya luar biasa, Ibu, ya, untuk kemaslahatan langit dan bumi. Ya. Kita lanjutkan, kata Rasulullah SAW, dan sesungguhnya keutamaan ulama di atas ahli ibadah tapi tidak berilmu seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang. Kenapa? Kalau ibu berada di sebuah malam yang gelap lalu muncullah bulan purnama, kira-kira ibu bisa ngelihat jalan gak, Bu? Bisa. Itulah para ulama, Bu, memberikan penerangan untuk kita. Yang tadinya kita enggak tahu, ketika kita duduk di majlis taklim yang diasuh oleh para ulama, oh jadi tahu, oh ini halal, ini haram. Alhamdulillah. Ya. Maka para ulama bagaikan bulan yang menerangi kegelapan. Jahil itu kegelapan, Bu. Bodoh itu kegelapan. Dengan adanya ilmu kita bisa melihat, sehingga kita bisa menapakkan kaki kita ke jalan yang benar. Ya. Makanya lihat berapa banyak orang yang tadinya buta mata hatinya, Bu, jadi melek dengan tangan-tangan para ulama. Berapa banyak orang yang tadinya enggak dengar, Bu, enggak mau dengerin kebenaran, jadi mendengar sekarang melalui para ulama. Ya. Berapa banyak orang-orang yang tadinya menjadi mangsa-mangsa iblis, alhamdulillah diselamatkan oleh para ulama. Ya.
Dan itu semua karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh, betapa indah pengaruh ulama kepada manusia. Dan sungguh betapa buruk perlakuan manusia terhadap ulama. Ya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa keutamaan ulama dibandingkan dengan ahli ibadah bagaikan bulan dibandingkan dengan apa? Bintang. Kemudian Rasulullah bersabda, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan dinar dan dirham, tidak. Rasulullah SAW warisannya bukan emas, perak, bukan, Bu. Rasulullah SAW warisannya bukan tanah berhektar-hektar, bukan, Bu. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah? Apa yang diwariskan oleh para nabi? Kata Rasulullah SAW, mereka, maka siapa yang mengambil ilmu, sungguh ia telah mengambil keuntungannya apa? Yang banyak, Masya Allah, Alhamdulillah. Maka ibu-ibu ketika duduk di majlis ta'lim, mendengarkan ilmu, ibu sedang mengambil warisan Rasulullah SAW. Pernah Abu Hurairah datang ke pasar, Bu. Lalu apa kata Abu Hurairah kepada para pedagang? Ya ma'asyar tujar, antum hahuna. Wahai para pedagang, kalian masih di sini aja. Itu di sana, di masjid, warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Rupanya para pedagang itu langsung, Bu, pada berlarian ke masjid, pengen dapat warisan. Dikiranya lagi bagi-bagi duit kali. Maka Abu Hurairah tetap menunggu di situ, di pasar. Tak lama kemudian para pedagang itu balik lagi. Apa kata Abu Hurairah? Malakum. Ya, tarji'un, kenapa kalian kembali? Apa kata mereka? Kami tidak melihat di sana ada bagi-bagi harta. Kamu bilang katanya ada pembagian warisan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di masjid sana? Kami mendapatkan ada orang yang sedang sholat, ada yang sedang taklim. Ya. Kata Abu Hurairah apa? Subhanallah. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warisan Rasulullah sallallahu. Kita aja, Bu, terkadang semangat banget pengen dapat warisan dari orang tua kita, ya enggak, Bu? Iya. Maka seharusnya kita semangat dong untuk bisa menghasilkan warisan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan ini, Bu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum al-amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Ini warisan Rasul. Selama kalian pegang itu dua perkara tadi, kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini warisan Rasul, Bu. Alhamdulillah Al-Quran ada di rumah-rumah ibu-ibu, insya Allah, ya. Kitab Sahih Bukhari ada enggak, Bu? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Semoga ada. Cuman sayang terkadang cuma pajangan. Padahal isinya itu warisan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cobalah luangkan waktu kita sedikit untuk bisa membaca itu supaya kita bisa menambah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luangkan waktu kita sedikit membaca kitab tafsir Ibnu Katsir misalnya. Luangkan waktu kita sedikit membaca kitab hadis misalnya. Wallahi, Ibu, setengah jamnya Ibu duduk membaca itu barokah yang ada. Ya. Tapi kalau ibu duduk hanya cuma sebatas nonton drakor, aduh, Bu, gak berkah waktu. Gak ada manfaatnya, iman gak bertambah, ilmu gak bertambah.
Tapi kok aneh ya Ustadz ya, saya lebih semangat nonton drakor daripada baca Sahih Bukhari. Itu kenapa ya? Nah ini Bu masalahnya Bu. Ya. Kalau hati kita sudah asyik dengan sesuatu, ya memang sifat hati begitu. Hati itu kalau sudah asyik dengan sesuatu, biasanya dia akan berpaling dari yang lain. Ya. Kita asyik dengan nonton yang enggak-enggak, Allah palingkan hati kita dari yang lebih bermanfaat. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, tanda orang yang Allah tidak sukai, dijadikan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Allah enggak suka sama dia tuh, Bu. Ya. Maka sungguh bahagia, sungguh luar biasa ketika ibu selalu yang ibu pikirkan manfaat untuk hati saya, untuk agama saya, untuk akhirat saya. Allah itu sungguh luar biasa. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Kemudian beliau berkata, kemudian ya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wal iltihab bi alamil malaikati wa suhbatul mala'il a'la lakafa bi fadlan wa syarafa fa kaifa wa'izzu dunya wal akhirah manutun bihi wa masyrutun bi husulih. Kalaulah tidak ada keistimewaan ilmu kecuali apa? Mendekatkan kepada Allah dan menjadikan kita selalu berada di alam malaikat dan menemani malaul a'la, orang-orang yang mulia. Sungguhlah itu cukup buat ilmu sebagai keutamaan dan kemuliaan. Maka bagaimana ya, apalagi kalau kemuliaan dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang-orang yang berilmu, dengan ilmulah syarat untuk mencapainya. Artinya kemuliaan dunia dan akhirat itu Bu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu, dan itu syarat untuk mendapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam akhirat. Tuh, Bu. Allah benci, Bu, sama siapa? Sama orang yang kalau masalah dunia, pinternya. Tapi kalau pas ditanya apa syarat la ilaha illallah, nggak tahu. Apa rukun la ilaha illallah? Nggak tahu. Apa syarat sahnya sholat? Nggak tahu. La ilaha illallah. Emang ente di dunia mau selamanya apa? Kita di dunia sebentar. Harusnya kita lebih berilmu dong tentang kehidupan akhirat yang itu nanti akan menjadi kehidupan kita selama-lamanya, Bu. Berapa tahun sih kita di dunia? Paling 60 tahun, 70 tahun. Berapa tahun kita di akhirat? Tak terbatas. 1 juta tahun? Lebih. 1 miliar tahun? Lebih. 1 triliun tahun? Lebih. Berapa tahun tak terhingga, Ibu? Subhanallah. Seharusnya persiapan kita untuk kehidupan yang tak terhingga itu lebih kita banyak utamakan. Adapun kehidupan kita di dunia, rezeki kita sudah dijamin sama Allah. Kita tinggal berusaha saja. Maka jangan sampai seperti ini nih, Bu nih. Ya, orang yang dibenci sama Allah. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum. Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah dunia saja, sementara mereka lalai tentang akhirat mereka. Jangan kayak gitu, Bu.
Mukmin tidak seperti itu. Mukmin perhatiannya terhadap akhirat lebih dibandingkan dengan dunia. Memang itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Cari oleh kamu apa yang Allah berikan dari kehidupan akhirat dan jangan lupakan nasibmu dari dunia. Allah katakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Sementara kita cari dunia, jangan lupakan akhirat. Beda enggak? Beda. Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Artinya dunia jadi poros utama. Tapi kalau kita cari akhirat, jangan lupakan dunia, artinya akhirat itu jadi tujuan utama. Dunia ngikut. Itu harusnya kita seperti itu, Ibu. Ya. Nah, Ibu-ibu sekalian. Nah, ini dia ya keutamaan ilmu. Sekarang pembahasan berikutnya, ilmu apa saja yang wajib dipelajari? Apa sih ilmu-ilmu yang harus dipelajari nih? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah menjelaskan ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Artinya tidak boleh seorang muslim pun yang tidak mempelajarinya. Wajib semua muslim belajar ilmu ini nih. Ingat ya. Apa itu? Yang pertama kata Ibnu Qayyim, ilmu tentang pokok-pokok keimanan. Ilmu tentang apa ibu-ibu? Pokok-pokok keimanan. Apa itu? Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhirat. Ya. Ini rukun apa namanya? Rukun iman. Demikian pula iman kepada qada dan qadar. Harus berilmu. Ibu-ibu beriman sama Allah? Alhamdulillah. Tapi ingat bu, orang musyrikin juga beriman Allah itu ada bu. Orang musyrikin ditanya tidak oleh Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata orang musyrikin? Allah. Tapi kenapa kok mereka ini tidak dianggap muslim? Kenapa keimanannya enggak dianggap sama Allah, Bu? Padahal mereka yakin banget yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, Bu. Jawabnya karena iman mereka tidak disertai dengan ilmu. Iman kepada Allah. Tapi tidak disertai dengan ilmu bisa bengkok iman kita, Bu. Iya. Akibatnya apa? Kita jatuh kepada syirik. Kita meyakini iman kepada Allah tapi memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah. Gali. Apa syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Pahami baik-baik. Ini ilmu yang sifatnya fardu ain, bahkan syarat sahnya masuk ke dalam surga. Syarat masuk surga ya belajar ilmu itu. Jangan sampai ya bu-ibu ya, kita ini belajar tauhid loyo, tapi kalau belajar bahasa Arab kenceng. Ya bagus emang, belajar bahasa Arab harus bagus. Tapi belajar tauhid harus lebih kenceng lagi. Kenapa? Karena kalau kita enggak bisa bahasa Arab, tapi kita mentauhidkan Allah, alhamdulillah. Kita wafat di atas tauhid, masuk surga. Walaupun enggak bisa bahasa Arab, bukan syarat itu. Tapi kalau kita jago bahasa Arab, tauhid kita hancur. Kita jatuh kepada syirik. Percuma bahasa Arab yang fasih. Di Saudi aja anak 6 tahun udah jago bahasa Arabnya, Bu. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi kita harus tahu dong skala prioritas. Ilmu tauhid ini jangan ditinggalin nih, walaupun kita udah ngaji 20 tahun. Saya alhamdulillah udah belajar kitab tauhid, usulul salasah,
qawaidul arba, qawaidus sitta, kasfu syubhat. Oh, semua sudah saya lalap habis, Ustaz. Alhamdulillah. Setelah itu ngapain? Jadi saya enggak butuh lagi ilmu tauhid. Ajib. Lah. Ilmu tauhid itu bukan sebatas pengetahuan. Bukan sebatas teori. Kalau kita sudah tahu ilmunya, yang terpenting dari ilmu tauhid itu adalah prakteknya. Ada orang sudah 20 tahun belajar tauhid, pas dikasih ujian cobaan, langsung kolab imannya. Tuh, tauhidnya kemana ini? Ya, udah belajar tauhid, masya Allah. Kita buat tauhid udah hafal bahkan, ya. Pas naik pesawat ketakutan, saya nggak mau naik pesawat takut jatuh. Di mana tawakalnya? Kan udah belajar ilmu tauhid. Mau naik pesawat takut jatuh, naik kapal laut takut tenggelam, naik mobil takut tabrakan, jalan kaki takut ditabrak. Terus mau kemana coba? Gak bisa, di rumah aja. Di rumah nanti pas takut kerobohan. Udah kita tawakal ya dulu tuh. Tawakal, kita jalan terus, bismillah. Iya. Nah ini penting ini, belajar masalah ini penting banget nih, Bu. Iya. Makanya Rasulullah SAW tak pernah berhenti dari dakwah tauhid. Sampai 5 hari Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah mewanti-wanti para sahabat. Apa kata Rasulullah? Ala laknatullah alal yahud wa nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil kuburan nabi mereka sebagai masjid. Padahal kan saat itu imannya para sahabat sudah luar biasa sekali, Bu. Tapi tetap saja Rasulullah tidak pede terhadap imannya para sahabat. Ini penting. Ini ilmu yang sangat urgent sekali. Iya. Yang harus kita bawa sampai mati, Bu. Nah ini, Bu. Ini yang pertama nih, Bu. Yang harus kita pelajari betul. Ilmu tentang pokok-pokok apa? Keimanan. Di mana tidak mungkin lurus keimanan kita tanpa ilmu ini. Wajib kita pelajari, wajib kita dahulukan. Iya. Yang kedua, kata beliau, ilmu tentang syariat-syariat Islam. Di antara yang wajib adalah ilmu tentang hal-hal yang khusus dilakukan sebagai seorang hamba, seperti ilmu tentang wudu. Nah, tiap hari kita wudu enggak? Wudu wajib belajar. Gimana sih wudunya Rasulullah SAW? Tiap hari kita sholat enggak? Wajib belajar bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Coba pelajari dalil-dalilnya. Kan kalau kita beragama pakai dalil itu enak, Bu. Menenteramkan hati. Kalau cuma ikut-ikutan doang kan, ya, belum tentu ada dalilnya. Jangan pernah kita merasa puas hanya ikut-ikutan tanpa tahu dalilnya, ibu-ibu sekalian. Usahakan untuk mengetahui dalil-dalilnya apa. Iya. Belajar tentang puasa, sebentar lagi mau Ramadan, ibu. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita untuk puasa Ramadan, ya. Dan diberikan kekuatan dan kesehatan nanti di bulan Ramadan ini. Iya. Tamu yang luar biasa agung ini, Bu. Iya. Pelajari fikihnya. Gimana sih puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana fikih cara bersahur yang benar? Cara berbuka yang sesuai dengan sunnah? Bagaimana ketika kita safar, sakit, haid, nifas berhubungan dengan Ramadan? Bagaimana fikih qada? Coba deh kaji. Wajib tuh, Bu, karena semua kita pasti akan melakukannya. Ya. Bagi yang punya duit mau haji, wajib belajar. Gimana hajinya Rasulullah SAW?
bagi yang punya duit wajib belajar zakat, ibu-ibu sekalian. Wajib belajar zakat. Supaya kita tahu bagaimana cara menghitung apa? Zakat kita. Mana harta yang wajib dizakati, mana harta yang tidak wajib dizakati, harus tahu. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, demikian pula apa? Ibu-ibu wajib menutup aurat tidak? Wajib, lagi wajib belajar tentang bagaimana cara menutup apa? Aurat yang benar. Banyak orang kan terkadang salah paham tentang makna jilbab. Banyak orang memahami jilbab itu artinya kerudung. Jadi sebatas pakai kerudung udah cukup. Walaupun bawahnya pensil. Enggak tahu pensilnya apa. Potlot apa. Kata mereka apa? Kan yang penting jilbab. Mereka salah dalam memahami makna jilbab. Jilbab itu beda dengan kerudung. Kerudung itu bahasa Arabnya apa? Khimar. Makanya ayat kerudung dengan ayat jilbab beda. Ayat jilbab surat apa itu? Al-Ahzab ayat 59. Ayat kerudung itu adanya di surat An-Nur atau saya lupa. Ya Allah mengatakan wal yadrib nabi khumurihinna ila juyubihin. Hendaklah mereka memakai kerudung-kerudung sampai ke dada-dada mereka. Itu ayat kerudung. Ayat jilbab beda lagi. Terus apa dong jilbab? Kalau kita melihat penafsiran para sahabat, tampak kepada kita jilbab itu pakaian besar yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab, Bu. Ya. Nah, kalau dipahami jilbab secara salah jadinya kayak gitu. Ya. Ada yang pakai kerudung tapi diikat-ikat ke leher. Ini enggak sesuai. Dilarang oleh para sahabat, para ulama, karena ini tidak memenuhi syarat jilbab. Ya. Nah, penting, Bu, belajar. Ya. Ada yang pakai jilbab, saya mau sesuai sunnah. Pakai cadar, pakai jilbab yang ngeleber-ngeleber tuh ya, yang besar. Tapi gimana ya supaya tetap kelihatan menawan? Nah, niatnya aja udah salah. Pakai cadar tapi niatnya biar tetap kelihatan menawan. Loh, tujuan pakai jilbab kan menutupi kecantikan. Makanya Allah mengatakan wala yubdina zinatahun. Janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Ya. Maka hati-hati, Ibu, pahami baik-baik. Apa sih makna jilbab? Bagaimana cara menutup aurat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya wanita yang salihah itu yang ketika dia mau pakai pakaian yang dia pikirkan sesuai dengan syariat enggak. Tapi kalau wanita yang kurang salihah yang dia pikirkan gimana saya bisa tampil menarik. Ya. Nah ini ilmu yang kedua, Bu, yang wajib kita apa, Bu? Pelajari. Ya. Yang ketiga, ilmu tentang lima hal yang diharamkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 33. Ilmu tentang yang Allah haramkan dalam surat Al-A'raf ayat berapa? 33. Apa itu? Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakan, Tuhanku hanya mengharapkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,
dan mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan untuk berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Perhatikan ayat ini, Bu. Perhatikan, Allah menyebutkan keharaman-keharaman. Kata Ibnu Qayyim apa, Bu? Di sini Allah mulai dari yang rendah, naik, 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 naik. Dimulai dari apa? Fahisyah. Perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang dimaksud di sini dosa-dosa kecil. Naik apalagi perbuatan dosa, maksudnya dosa besar. Naik lagi apa? Berbuat zolim dengan tanpa hak, lebih besar lagi. Naik lagi apa? Mempersekutukan Allah, syirik. Ini dosa yang terbesar. Tapi ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik. Dengan apa Allah tutup ayat itu, Ibu? Allah mengatakan, dan kalian berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa Allah tutup ayat itu dengan berkata tanpa ilmu, kata para ulama? Karena dia adalah umdatul dolal, sumber munculnya berbagai macam kesesatan. Munculnya syirik dari berkata tanpa ilmu. Munculnya bid'ah berkata tanpa ilmu. Dihalalkannya maksiat akibat berkata tanpa ilmu. Semua orang yang berbicara tanpa ilmu pasti akan menimbulkan kerusakan, Ibu. Ya. Maka dari itulah, Ibu-ibu, perhatikan ayat ini. Kata beliau, kelima hal ini adalah haram atas setiap orang pada setiap keadaan. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari larangan-larangan Allah, seperti haramnya zina, riba, minum arak, dan sebagainya, sehingga kita tidak melanggar larangan-larangan tersebut karena kebodohan atau ketidaktahuan kita. Wajib kita belajar, ya. Pahami baik-baik apa saja yang Allah haramkan kepada kita, Bu. Penting, Bu, ya. Buat ibu-ibu, ya, apa keharaman-keharaman yang sering dilakukan oleh para wanita, pahami baik-baik, ya. Demikian pula semua kita wajib belajar, ya. Nah, setelah itu kita akan bisa berusaha, Bu, ya, untuk apa? Menilai semua sikap-sikap kita. Contoh, aduh, saya pengen selfie. Terus foto saya dipajang di mana? Media sosial. Kira-kira ini diharamkan apa dihalalkan, ya, Ustaz? Coba, Bu. Jangan sampai kita salah langkah nih. Karena ada sebagian, maaf-maaf ya, akhwat bercadar, maaf. Yang, aduh, masih selfie, Bu, maaf-maaf aja itu. Masih selfie, ceklak, ceklek. Pas ditanya, kenapa? Ini cara saya berdakwah, ih. Bikin cara sendiri. Ya. Ulama mana yang membolehkan seperti itu? Kenapa kamu tidak bertanya kepada ulama dulu? Cara dakwah itu sifatnya tauqifiyah, Mbak. Harus ngikutin dalil, bukan menurut saya baik. Karena yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah apa? Baik. Ya. Hati-hati ini. Setiap langkah kita, perbuatan kita, jadikan syariat sebagai timbangannya dulu. Jangan jadikan timbangan kita adalah pendapat kita yang menurut kita baik, belum tentu. Makanya Allah mengatakan apa? Dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kalian berperang, itu berat buat kalian. Boleh jadi yang kalian tidak suka itu baik buat kalian, dan boleh jadi yang sesuatu yang kamu sukai itu tidak baik buat kalian. Allah yang tahu, kamu tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Tapi kita lebih senang sok tahu. Ibu, menilai sesuatu baik dan buruk hanya dengan apa? Pendapat kita aja. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang berkata tanpa tanpa ilmu, ibu-ibu. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga, ya. Yang keempat, ibu-ibu. Ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain secara khusus. Misal, bagaimana sikap ibu istri terhadap suami, suami sama istri, sama anak, sikap sama sahandai tolan, keluarga, bagaimana muamalah kita dengan teman-teman, dengan tetangga, bagaimana sikap kita kepada penguasa, apakah itu penguasa yang adil ataupun penguasa yang zolim, bagaimana adab kita kepada ulama, bagaimana adab kita kepada guru. Coba kita pelajari, ya, bagaimana dalam berbisnis, berdagang. Pelajari mana yang berbau riba, mana yang enggak, mana cara perdagangan yang dihalalkan, mana perniagaan yang diharamkan. Ya, apalagi banyak di antara ibu-ibu yang masya Allah ya rajin berbisnis. Ya, wajib belajar tuh tentang fikih bisnis, fikih jual beli. Siapapun yang mau berjual beli wajib belajar fikih jual beli. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ilmu yang wajib menurut jenis yang keempat ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan dan kedudukan seseorang. Misalnya, seorang pedagang wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan atau transaksi jual-beli. Ilmu yang keempat ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Ini dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, jilid 1 halaman 156. Tuh lihat ibu, ya. Ibu, masak enggak di rumah? Apa enggak suka masak? Senangnya beli. Kalau ibu masak, wajib tahu ilmunya enggak, bu? Harus, bu. Ilmu pertama tentang masaknya biar enak gimana. Yang kedua, halal masakannya. Ya. Yang ketiga, sehat untuk tubuh. Jangan cuma ngandalin enak di lisan, pas masuk perut menimbulkan penyakit. Juga harus kita pelajari. Ya. Lalu bagaimana dengan ilmu dunia atau ilmu sains? Apakah mempelajari ilmu-ilmu tersebut menjadi tidak berpahala alias perbuatan sia-sia? Jika mendatangkan kebaikan untuk umat Islam, maka hukum mempelajari ilmu dunia bisa jadi fardu kifayah. Jadi ingat ibu-ibu ya, mempelajari ilmu dunia itu pada asalnya mubah. Hukumnya apa, bu? Mubah-mubah saja. Beda dengan ilmu agama. Ilmu dunia itu mubah. Tapi ada jenis ilmu dunia yang itu fardu kifayah, yang kalau ditinggalkan, artinya tidak ada umat Islam yang mempelajarinya, bisa dosa semuanya tuh. Ya. Harus ada salah satu di antara mereka yang mempelajarinya, harus. Contoh misalnya, bu, kalau ibu melahirkan, ya harus yang menanganinya perempuan lagi dong. Berarti di antara wanita ada yang harus jadi dokter kandungan, bidan.
Ya. Jangan sampai ibu kemudian melahirkan yang nanganin dokter laki-laki. Ya. Berarti wajib fardu kifayah, harus ada wanita yang jadi dokter kandungan. Kalau enggak, berdosa mereka semua. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah ditanya, apakah mempelajari ilmu seperti ilmu kedokteran dan industri termasuk tafaqquh fid din, mempelajari agama? Maka beliau menjawab, ilmu-ilmu tersebut tidaklah termasuk dalam ilmu agama, karena dalam ilmu-ilmu tersebut tidaklah dipelajari Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ilmu tersebut termasuk ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam. Oleh karena itu sebagian ulama berkata, sesungguhnya mempelajari ilmu industri, teknologi, kedokteran, teknologi, geologi dan semisalnya termasuk dalam fardu kifayah, bukan karena ya ilmu-ilmu tersebut termasuk dalam ilmu syar'i, bukan. Akan tetapi karena maslahatnya untuk umat Islam tidak bisa terwujud kecuali dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Melihat, Bu ya. Jadi kalau ilmu dunia boleh, ibu mau belajar ilmu bisnis silahkan, tapi secukupnya saja. Ya. Tetap yang menjadi banyak kita pelajari tentang ilmu tentang apa, Bu? Din. Tentang agama. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada adab dan etika dalam menuntut ilmu. Nah ini Bu nih, penting nih. Ya. Adab dan etika dalam menuntut ilmu. Apa saja sih yang pertama, memperbaiki niat. Jangan sampai ibu menuntut ilmu hanya karena ingin disebut ustazah. Jangan Bu. Ya. Gelar ustadz itu bukan tujuan menuntut ilmu, bukan. Dipanggil alim ulama bukan tujuan menuntut ilmu, bukan. Biar disebut berilmu, senior. Bukan. Perbaiki niat. Niat itu yang sangat penting sekali, Bu. Iya. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Karena ilmu itu kata sebagian ulama ya, ilmu itu kalau kamu berikan seluruh kemampuan kamu, ilmu hanya memberikan setengahnya aja kepada kamu. Kita sungguh-sungguh kita keluarkan seluruh kemampuan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, Bu. Yang ketiga, tawakal. Jangan lupa, jangan mengandalkan kecerdasan diri lo. Oh, saya yakin saya cerdas kok, IQ saya 120. IQ saya 200. Selang sekali ngapalin langsung blok. Belum tentu bisa kalau Allah tidak bantu. Tawakal itu sangat penting. Yang keempat, jauhi maksiat karena itu memadamkan cahaya ilmu. Ya. Maksiat memadamkan cahaya ilmu. Yang kelima, banyak minta kepada Allah. Makanya Rasulullah diajarkan doa, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan hai Muhammad, ya Rabb, tambahkan untukku ilmu ya Rabb. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang keenam, berprasangka baik. Artinya jangan suudzon, Allah tidak akan berikan saya ilmu. Ya. Karena saya ini aduh Ustaz, maaf ya, saya ini belet orangnya. IQ saya jongkok. Saya mah susah lah nuntut ilmu. Itu belum apa-apa udah putus asa. Enggak boleh. Harus ada dong prasangka baik kita kepada Allah. Insyaallah Allah bantu kita. Ya. Jangan pernah patah semangat. Kita ini Bu, maaf-maaf aja Bu ya, banyak yang menuntut ilmunya itu cepet banget patah semangatnya Bu. Menghadapi ilmu susah dikit langsung, ah, dah. Ya. Dulu saya pernah buka kursus bahasa Arab.
Di hari pertama yang hadir 100 orang, Bu. Sebulan kemudian berkurang setengahnya, Bu. 5 bulan kemudian tinggal 5 orang, Bu. Ditanya satu-satu kenapa? Susah. Ya. Apalagi ilmu sorof katanya. Apa sih suruh ngapalin tasrif, wazan, balap, balap, balalu. Ah. Aduh. Jangan gitu, Bu. Penuntut ilmu itu harus gentle, Bu. Gentle. Tahu gak gentle, Bu? Gentle itu pejantan. Berani menghadapi tantangan. Ini tuh sedikit sulit langsung mundur, gamap. Gimana bakalan bisa? Gak bakalan. Nah, kalau misalnya setiap ada kesulitan kita mundur, gak bakalan sukses hidup kita. Justru sukses itu ketika kita hadapi berbagai macam kesulitan, baru kita insya Allah akan bisa sukses. Yang ketujuh, memperhatikan materi. Terlebih dalam di majlis ta'lim. Jangan ngobrol. Ya. Tapi subhanallah, Ibu ya. Pengalaman saya ngisi kajian ibu-ibu itu, kalau masalah mendengarkan kajian, top, Bu. Benar. Cuman lihat pas tanya jawab ngobrol. Itu kekurangan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak pengalaman saya 15 menit pertama, Masya Allah, begini. Lama-lama. Itu kekurangannya. Iya. Makanya saya, kalau ibu yang sering duduk kemajian pengajian saya itu sering nunjuk, Bu. Yang ngantuk, nah. Langsung melek matanya itu. Iya. Untuk perhatikan materi syarah. Apa kata Ibnu Qayyim, Bu? Amalan utama, yang paling utama saat menuntut ilmu, memperhatikan ilmu. Itu amalan yang paling utama. Nomor delapan. Jangan ragu bertanya kalau memang tidak paham. Karena kalau kita malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Maka tanya. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi anil ya minal haq. Allah tidak malu dari kebenaran. Ya. Tanya. Yang kesembilan, hormati guru. Kalau kita punya guru, hormati, Bu. Ya. Karena dia sudah banyak memberikan kita kebaikan. Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu. Kalau ada orang ngasih ibu mobil Innova, kira-kira ibu terima kasih gak sama dia, Bu? Waduh. Tahu-tahu ada orang, Bu, silahkan ini Innova Zenik buat ibu. Wah, Masya Allah. Benar. Iya. Gratis. Benar. Kira-kira ibu sikapnya sama orang itu gimana, Bu? Hah? Aduh, kalau bisa kalau tiap ketemu dia cium-cium tangan lah. Makasih ya, makasih. Sekarang saya mau tanya. Pemberian ilmu lebih berharga atau pemberian mobil? Mobil gak bisa dibawa ke kuburan, Bu. Ilmu, dengan ilmu itu ibu terbimbing hidupnya, selamat di dunianya, selamat di kuburnya, selamat di akhirnya, sampai masuk surga dengan ilmu. Pemberian ilmu itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Lalu kenapa kalau sama orang yang ngasih kita mobil hormatnya minta ampun, tapi sama guru kita yang sudah ngasih ilmu gak punya adab? Ya. Walaupun saya yakin seorang ustadz tidak mengharapkan apa? Balas budi. Ya, tidak mengharapkan, enggak masalah. Kalau ustadz mah yang penting udah dapat pahala, alhamdulillah.
Ya. Yang ke-10, mengamalkan ilmu yang dimiliki. Jangan lupa itu. Jangan sampai ilmunya menyeret kita ke dalam api neraka. Ingat, jangan sampai ilmu menyeret kita ke dalam api neraka. Yang terakhir, ibu-ibu, sabar ya. Memang menuntut ilmu itu harus sabar. Hiasilah dirimu dengan akhlak yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan betapa beratnya nilai timbangan akhlak mulia di akhirat kelak jika dibandingkan dengan seluruh amalan, bu. Beliau bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata shaim as-shaum was-shalah." Tidak ada sesuatu yang lebih berat ya timbangannya dari akhlak mulia ketika diletakkan di atas mizan timbangan. Dan sungguh pemilik akhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang selalu melakukan puasa dan sholat. Tuh, lihat tuh. Jadi amal yang paling berat di hari kiamat itu ternyata akhlak. Ya. Rasulullah SAW sabda, "Inna min ahabikum ilayya ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya. Ketahuilah bahwa ulama salaf sangat perhatian sekali pada masalah adab dan akhlak. Mereka pun mengarahkan murid-muridnya mempelajari adab sebelum menggeluti suatu beda bidang ilmu. Dan menemukan berbagai macam khilaf ulama. Imam Dhul Hijrah, Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm." Pelajarlah dulu adab sebelum belajar ilmu. Kenapa sampai para ulama mendahulukan belajar adab? Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, "Bil adab tafhamul ilm." Karena dengan adablah kamu akan mudah memahami ilmu. Guru penulis ya Syekh Syekh Saleh Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab maka ilmu akan disia-siakan. Tuh, lihat ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Udah selesai belum, Bang, waktunya? Udah ya. Baik, ibu-ibu. Mohon maaf nih. Kebanyakan ngomong. Baik, saya jazakallahu khairan atas penjelasan dan ilmu yang telah disampaikan. Dan jemaah, kita masuk ke sesi tanya jawab sesuai dengan program yang kita buat. Ustaz izin membacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seseorang wanita terlalu sering datang ke majelis taklim untuk mengikuti kajian? Misalnya dalam sepekan 3-4 kali datang ke majelis taklim, atau lebih baik mengikuti live streaming di rumah atau datang ke majelis taklim? Jazakallahu khairan. Tergantung keadaan si wanita ini. Ya. Tuh kan. Saya yakin deh ibu-ibu kalau tanya jawab ngobrol. Kenapa ya? Padahal setelah ngobrol tuh, setelah tanya jawab selesai, bu, ibu bisa ngobrol sampai malam loh, bu. Tergantung keadaan si wanita ini. Kalau wanitanya jomblo, gak ada banyak kewajiban, tiap hari pun gak masalah. Ya. Tapi kalau ibu punya suami, punya anak yang harus diurus, yang harus dilayani, jangan terlalu sering-sering, yang akibatnya ibu melalaikan kewajiban juga. Ada pernah, bu, seorang bapak-bapak, dia datang ke saya dan dia bilang begini, Ustaz, istri saya ini Masya Allah, Ustaz, rajin banget ngajinya. Tiap hari berangkat pagi, pulang sore, terkadang malam. Saya sama anak-anak dicuekin, la ilaha illallah. Sampai gitunya, bu. Gak boleh kayak gitu, bu. Ibu tahu gak, bu?
Dulu para sahabat ngaji sama Rasulullah SAW seminggu berapa kali? Cuma seminggu sekali. Ya. Para wanita datang kepada para sahabat, kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ghalabana 'alaika rijal faj'al lana yawman najtami'u fi." Ya, "wa natlubu minkal 'ilm au kama qalu." "Wahai Rasulullah, kami sudah kalah oleh para laki-laki ini. Tolonglah sediakan untuk kami sehari saja dalam seminggu supaya kami bisa berkumpul dan mengambil ilmu darimu." Akhirnya Rasulullah pun kemudian menyuruh para wanita berkumpul di sebuah rumah milik seorang wanita yang paling luas rumahnya di kota Madinah. Iya. Bayangkan, para sahabat saja cuma seminggu sekali ngaji sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ibu-ibu punya banyak kewajiban nih, suaminya, anaknya, ingat loh, kewajiban suami juga besar. Kewajiban mendidik anak pun besar. Jangan sampai hanya demi untuk menuntut ilmu, itu suami dicuekin, anak dicuekin, gak boleh. Ya, demikian. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya membacakan pertanyaan kedua Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana istri yang menaikkan suara saat bercanda dengan suami? Apakah tetap berdosa jika bercanda bukan sedang ribut? Syukran, jazakallahu khairan. Menaikkan suaranya di dalam rumah atau di luar rumah? Ya. Kalau di dalam rumah, pertanyaan yang selanjutnya, suami paham enggak itu sedang bercanda? Jangan sampai suami salah paham. Jangan-jangan marah. Ya. Kalau suami paham, suami kalau kita sedang bercanda, enggak apa-apa. Cuma masalahnya kedengaran enggak sama tetangga. Kalau kedengaran sama tetangga enggak bagus, Ibu. Iya. Nah, demikian. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bolehkah wanita memakai celana kulot lebar karena untuk berkegiatan yang sulit jika memakai gamis, misal untuk kegiatan di alam? Jazakallahu khairan. Tadi disebutnya kegiatan di alam. Ya, olahraga mungkin, Ustaz, trekking misalnya. Kayak gimana sih kulot? Celana lebar, Ustaz. Celana, bentuknya celana cuma dilebar. Membentuk tidak? Kalau biasanya sih setahu ana bagian belakang ya kurang lebih begitu, Ustaz. Cuma lebar di pas ke bawahnya aja. Kalau memang membentuk tetap gak boleh. Iya. Yeah. Upayakan jangan sampai membentuk lekuk-lekuk tubuh. Itu aja. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan jawabannya. Selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Beberapa ibu-ibu bepergian bukan jarak safar, tetapi dalam waktu yang cukup lama, dari pagi sampai sore, misal seperti mengikuti daurah, menghadiri undangan dan keperluan lainnya, dan ini dalam kondisi aman, tidak naik turun kendaraan umum seperti angkot, kereta dan sebagainya. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Boleh, cuma masalahnya dia punya suami enggak? Terus gimana suaminya? Siapa yang ngurusin? Ya. Bagaimana kewajiban dia terhadap anak? Kalau memang itu aman semuanya, suami pun juga memang ya sudah terkondisikan, anak-anak pun juga sudah terkondisikan semuanya, silahkan saja. Kemudian di tempat daurah tersebut ya terjadi ikhtilat enggak, campur baur laki-laki wanita, tetap perkara-perkara seperti ini harus diperhatikan, Ibu. Ya. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya, bismillah.